adalah hasil karya kelompoknya Mas Tirta. Oke, anggotanya adalah Mas Atma, Mbak Hasna, Mbak Putri, dan Mas Fatir. Oke, sekarang Ibu tanyai, siapa yang mau bicara? Oh ya, Mas Tirta sebagai juru bicaranya. Tirta, apakah yang Tirta buat ini? Rumah. Oh, ini adalah kelompok Mas Tirta membuat rumah. Rumah. Rumah apa? Rumah siapa? Rumah. Rumah. Rumah apa ini ceritanya? Ada yang mau bantu? Yang lain boleh bantu? Atma. Oh, ini rumah Atma. Oh, gede sekali rumah Atma. Ada apa saja di rumahnya Atma ini? Ada tempat tidur. Oh, ini tempat tidurnya. Mana tempat mainnya? Tempat mainnya mana? Ini. Tempat mainnya di sini. Terus ada apa lagi? Mbak Putri mau jawab boleh. Ada apa lagi Mbak Putri tempatnya Atma ini? Tempat main. Ini rumah. Rumah. Ada ya. Ada apa lagi di sini? Oh, ceritanya tetanggaan ya. Ini Atma. Ini. Atma. Ini ayahku, ayahku. Mamaku, aku, ini Mbak Linda. Jadi aku. Yang dibuat ini adalah rumah dan ini rumah anggota kelompok ini. Jadi kayak tetanggaan gitu loh. Jadi ada rumahnya Mas Atma, ada rumahnya Mas Tirta, ada rumahnya Mbak Hasna, rumahnya Mbak Putri dan Mas Fatir. Jadi mereka bertetanggaan ceritanya. Ada apa saja di lokasi rumah kalian ini? Ini apa ini? Ini apa? Oh, ini buat mainnya. Terus ini apa ini? Lampunya. Oh, ada lampu-lampunya juga. Wow. Nah, yang ini apa? Apa? Oh, gentengnya. Ini tua. Ini genteng rumahnya. Oke. Kan ini tetanggaan nih ceritanya. Rumahnya Mbak Hasna sebelah mana? Rumahnya Mas Tirta sebelah mana? Rumahku sebelah sini. Oh, ini Mbak Tirta. Rumah Mbak Hasna sebelah mana? Di sini. Oh, di sini rumahnya Mbak Hasna. Rumahnya Mbak Putri sebelah mana? Oh, di sini rumah Mbak Putri. Nah, kalau rumahnya, rumahnya apa sebelah mana? Sini. Di mana? Di sini apa di sana? Sini. Oh, di sini katanya rumahnya Atma. Rumahnya Fatir sebelah mana? Di sini rumahku ya juga. Oh, rumah Atma, rumah Fatir ada dua. Rumah Fatir sebelah mana? Sama-sama Atma. Oh, jadi mereka itu bertetangga, main bersama. Ada taman bermainnya nggak di sini? Mana taman bermainnya? Mana taman bermainnya? Oh, di sini taman bermainnya. Nah, mereka suka main bersama. Di sini taman bermainnya. Wow, keren sekali. Akur ya, kan bertetangga. Kalau bertetangga harus akur ya. Mainnya bareng ya. Terima kasih sudah bercerita.